Program Nissan 360 yang diadakan di Yokohama, Jepun baru-baru ini memberi gambaran jelas hala tuju pengeluar kenderaan terkemuka itu dalam penghasilan model terbaru pada masa akan datang. Antara teknologi yang diberi tumpuan ialah kenderaan elektrik serta pemanduan autonomous, iaitu pandu sendiri dengan pengenalan konsep Nissan IDS. Kenderaan itu pertama kali dipertontonkan ketika pameran Moto Tokyo ke-44 lalu sebagai hala tuju penting Nissan menjelang 2020. Wakil media turut berpeluang mengenali lebih dekat teknologi perlumbaan dan menyaksikan Festival Nismo yang diadakan sejak 1997. Sekarang saya berada di Lita Kuji Speedway untuk acara Nismo Festival. Ianya adalah acara yang membabitkan keseluruhan model-model Nissan daripada zaman 70-an. Pada hari terakhir program Nissan 360, kami diberi peluang memandu uji beberapa model Nismo dan Standard di litar Sodegaura Forest Raceway di Chiba, iaitu 60 km dari Yokohama. Untuk Nissan GT-R Nismo, saya hanya berada di sebelah dan dipandu oleh pemandu profesional untuk menikmati kelajuan seperti dalam kenderaan perlumbaan sebenar. Laporan Lizam Rizwan untuk MyMetro TV.